berbagi kebahagiaan kepada anak-anak. Dan kebetulan Mbak Im ini adalah salah satu anak yang memang punya hak untuk bahagia. Tugas kami adalah untuk mengkoordinir ya, memastikan anak-anak yang di pendidikan untuk menerima haknya, baik itu berupa beasiswa program Indonesia Pintar dan yang lain-lainnya. Menjalankan hari-harinya di sini. Juga kita berharapnya semoga nanti kedepannya kita bisa lebih banyak berkolaborasi dengan anak-anak yang membutuhkan pendidikan.